Hai, kembali lagi sama aku Caca. Di video kali ini aku akan bikin makeup tutorial si makeup simple untuk interview. Jadi aku mau sharing ini untuk teman-teman yang lagi sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan baru di era new normal ini. So, buat teman-teman yang lagi mau interview, ya namanya penampilan itu sangat-sangatlah penting untuk dijadikan concern. Jadi gak cuma isi otak doang, tapi yang namanya penampilan dari luar juga kita harus tampil semaksimal mungkin. So, di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman gimana caranya make up senatural mungkin dan biar gak terlalu medok juga, karena di sini kita mau ngelamar kerja tapi juga harus tetap tampil dengan maksimal seperti apa. So, tonton videonya sampai habis. Hai teman-teman, sebelum kalian melanjutkan videonya, pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube aku. Terlebih dahulu ya. Oke, langsung aja aku akan pakai face toner dulu dari Emina. Oke, selanjutnya aku akan pakai sun protection dari Emina sebagai pelembabnya. Oke, nextnya aku akan pakai foundation, tapi tipis-tipis saja biar nggak ketebalan juga. Selanjutnya aku akan pakai bedak, pakai bedak dari Maybelline York yang Fit Me. Selanjutnya aku akan pakai pensil alis dulu. Aku pakai pensil alis dari Flora nomor 02. Anyway, aku akan pakai cetakan alisnya karena menurut aku, setelah aku pikir-pikir di video sebelumnya, aku udah pernah nge-review produk ini, bisa kalian cek di description box yang di bawah. Nah, sebenarnya aku agak suka dan gak suka sih, cuman untuk hasil finishingnya itu ternyata aku suka karena bikin alis aku gak terlalu berantakan. So, aku akan pakai alat bantu. Selanjutnya aku akan pakai eyeshadow. Seperti biasa aku pakai dua eyeshadow dari Madame G. Aku akan pilih warna-warna yang natural-natural. Oke. Okay, selanjutnya aku akan pakai mascara. Bagian matanya, selanjutnya aku akan pakai blush on, masih palette yang sama dari Madame G yang Drama Queen. Aku mau campur karena ini memang kedua ini adalah blush on, aku mau campur, tapi aku akan dominan di warna yang orange ini, nanti akan aku campur dengan warna pink. Aku akan pakai shading di bagian hidung, masih
pakai setting spray, aku pakai dari Pixi. Oke guys, sudah selesai makeupnya. Aku mau tunggu setting spraynya kering. Aku mau pakai hijab dulu ya. Oke, stay tuned. A few moments later. Oke, aku udah selesai pakai hijabnya. Untuk pemilihan warna hijab sebenarnya kalau aku prefer ke warna-warna yang cerah. Tapi sebenarnya balik lagi ke kalian sih ya, karena melambangkan pilihan warna kalian adalah melambangkan karakter kalian. Seperti itu. So ini dia looknya. Di like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.